4 komplotan spesialis membobol mesin ATM ditangkap tim anti bandit Satreskrim Polres Tangerang Selatan, Banten. Selama beroperasi, komplotan ini mengincar mesin ATM yang ada di dekat minimarket. Tengah depan. Sejumlah barang bukti mulai dari alat las, tali dan uang tunai disita kepolisian Tangerang Selatan, Banten dari komplotan pembobol mesin anjungan tunai mandiri. Dalam catatan polisi, komplotan ini telah beraksi beberapa kali. Dengan cara membobol atap, para pelaku mengincar mesin ATM yang ada di minimarket. Sehingga tak hanya mengincar uang tunai di mesin ATM, para pelaku juga menggasak barang kebutuhan sehari-hari. Selama beraksi, komplotan ini membagi peran, mulai mengamati lokasi incaran hingga mengeksekusi mesin ATM. Aksi kejahatan mereka terhenti setelah polisi melakukan perburuan dan melumpuhkan satu pelaku. Dan saat sekarang ini mereka sudah diamankan dan salah satu tersangka ketika akan ditangkap mencoba untuk melakukan perlawanan dan melarikan diri sehingga kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Akibat perbuatannya, keempat pelaku terancam pidana 7 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Sukron, iNews melaporkan.